jangan lupa like and subscribe my YouTube channel Rico Official. Didaw. Selamat menonton. Enjoy. Halo guys, hari ini kita buat kopi untuk kita mau minum malam. Jadi guys, bahan-bahan dia kita perlu sediakan jar dan mesti ada kopi dan gula dan air panas. Jadi guys, pertama-tama kita ambil air panas, ambil secawan, kita ambil air panas, tuang. Jadi guys, kalau mau minum Thai kopi boleh juga, tapi kalau kami guna untuk penapis. Oke guys, kita letakkan Thai kopi di sini. Kita asingkanlah sebab untuk kita tapis. Dan kita ambil gula. Gula nih guys, kita asingkan di sini. Masuk di jar. Masuk. Udah banyak. Oke, guys. Cukup rasa lah. Dan guys, kita mesti ada sudu. Sudu. Kita kocok. Sampai dia sebati, guys. Dan air panas ya, yes, panas air tadi kita tuang di sini. Kita ambil air di sini satu cangkir dan tuang. Ini aku kocok ya, sampai sebati guys. Pas tuh kita ambil penapis. Tapis ya. Sebab oke guys, kalau tanpa kopi sejadah. Jadi oke guys, kopi sudah siap. Jadi bukan kopi saja, adik siapun buat kue tadi. Ini yang kue adik siap buat. Ini guys, ini larut siap buat. Oke guys, inilah adik siap buat kue. Kita tengok dia buat kue. Ini adalah Eflon Clay yang membuat kue. Kue apa ini? Kue apa nama dia ini, Eflon? Hah? Nggak tahu. Kue apa? Kau ini malu-malu. Inilah hasilnya kue adik saya. Jadi, jom mengkopi! Guys, inilah kue yang adik saya pergi masak. Kue alias kinulat. Bahasa rungus. Kinulat. Itu nak kinulat. Guys, kita pergi hidang. Haha. Tengah-tengah malam. Ya. Itu pelayan.